Info terkini kondisi sepatu stok bis turun. Masuk. Aman. Saya tak tahu. Mana dulu? Nah, sudah sampai camp lagi habis muncak, kondisi sepatu seperti ini. Masih bagus, hanya lecet-lecet. Umumnya sepatu gunung bolo. Recommended hanya 300-an. Terbaik di kalangannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat hasil dari sepatu Outdoor Pro merek Link yang sudah digunakan untuk mendaki ke Gunung Raung. Nah, seperti yang kalian tahu, trek Gunung Raung itu lemah, tanah yang licin, ada tanah pasir juga, terus dan juga bebatuan yang sangat ekstrim. Jadi begini adalah hasil penampakan sepatu Outdoor Pro yang sudah kita uji coba di Gunung Raung. Mari kita lihat apa saja perubahan yang terjadi. Dari tampak depan, ini hanya debu-debu yang menempel di bagian sweatnya. Ini aman, hanya di bagian pan sini. Ini yaitu sobek-sobek dikarenakan trek yang berbatu dari depan. Ini sobek-sobek, geser juga ya, namanya juga sepatu gunung, di harus siap untuk tempur. Bagian belakang ini juga sobek-sobek, terus bagian belakang ini juga aman, hanya berdebu, enggak ada jahitan yang sobek. Sebelah sini juga aman, hanya ini sobek-sobek. Bagian outsole-nya ini juga aman, bagian sole ini aman. Yang sobek ini bagian atas, ini sobek-sobek dari segi jahitan ini. Untuk yang satunya itu, ini juga kena batu ini katanya. Ini lim-limnya juga mau keluar-keluar. Ini juga. Nah, untuk yang bagian depan ini aman, nggak ada yang sobek. Bagian samping juga aman, outsole aman, terus bagian atas belakang ini juga aman. Ini ya sedikit lah. Ini tali aman, ini ya ada tekukan kalau bukti sudah terpakai. Oke, ini adalah penampakan sepatu Outdoor Pro sebelum saya cuci. Habis itu, setelah saya cuci, nanti kita perbandingkan after before afternya.
Oke. Dan nanti di akhir kesimpulan, di akhir nanti akan saya berikan kesimpulan mengenai sepatu Outdoor Pro ini. Oke, ini adalah tampak sepatu sesudah dicuci karena kemarin kotor, jadi begini tampak sepatu Outdoor Pro Link setelah dicuci habis pemakaian dari Gunung Raung. Masih tampak seperti baru, masih satu kali pemakaian. Oke, mantap. Oke, untuk kesimpulan dari menggunakan sepatu Outdoor Pro Link ini, itu sangat nyaman dan cocok sekali buat pendakian di Gunung Indonesia. Karena sepatunya ini di ojolnya ini juga bisa menahan batu, bisa juga tidak licin pada saat mengenai tanah yang becek. Dan rekomendasi untuk memakai size yang lebih besar satu ukuran. Terus kalau memakai sepatu ini, kalau semisal pada saat mau naik itu kalian pakai yang satu kunci aja. Karena apa? Kalian kalau naik kan pasti tetap begini. Jadi lebih baik itu memakai satu kunci saja. Nah, kalau pada saat turun kalian bisa gunakan dua kunci kayak gini. Biar kaki kalian itu tidak depan gitu. Nah, untuk kelemahan dari sepatu ini, yang pertama itu di bagian sini. Nah, kemarin itu saya itu memakai itu agak sedikit lecet bagian kaki belakang, mata kaki belakang itu sedikit lecet. Entah itu karena meshnya ini yang apa namanya, yang kaku atau kayak gimana, saya kurang tahu. Tapi saya kendalikan dengan menggunakan kaos kaki double, yaitu dua kaos kaki yang panjang. Jadi di belakang sini tuh lecetnya itu lebih mendingan. Terus untuk yang ini, reflektor ini ternyata ini tidak menyala. Jadi ini hanya hiasan nih, hanya hiasan belakang, tidak menyala. Terus untuk ini, untuk tali, talinya ini itu ya karena masih baru, itu harus pintar-pintar kalian untuk menali, karena talinya sendiri ini licin, jadi gampang copot. Jadi saranku kalau ingin mendaki menggunakan sepatu Outdoor Pro Link ini, yaitu size-nya dibesarkan satu ukuran dan talinya juga lebih dikencangkan lagi, kalau bisa ya dua kali. Terus kalau bisa pakai kaos kaki yang tebal dan yang tinggi. Begitu. Untuk ketahanan aman ini juga karena sudah disol jadi aman. Oke, mantap. Monggo dibeli, link ada di bawah. Terima kasih.